Misi bu, misi teman-teman. Teman-teman, misi ya. Ini, sorry ganggu, ini ada bantingan. Bantingan ini buat teman kita yang kemarin dia kecelakaan, dia nabrak pohon pas mau jadi mania. Tolong ini uangnya diisi serelanya bantingan untuk teman kita karena dia lagi di rumah sakit. Makasih ya. RI JB Maino, menaro. Woi, jelas dong. Woi, satu sebenarnya. Wah, lomba cupang nih. Boleh juga 1 juta lagi. Wah, manfaatin bantingan bisa juga ini. Uang bantingan buat beli cupang. Ngobrol tuh, ada masalah. Ini cerita ngerti ya. Halo mas, saya dari TKP. Pak De, sejak kapan kamu jadi ponan saya, ha? Perkenalkan. Nama saya rahasia. Saya adalah salah satu dari keturunan Santo Yos Brito. Saya dari cabang Sleman, dari daerah utara sana. Sebentar, nak. Ternyata kesalahan itu sepele ternyata ya. Tapi kamu bodoh, goblok kamu. Kamu tahu, kamu itu siswa De Brito. Sekolah satu-satunya cowok semua. Goblok. Mau-maunya sekolah di sini ya. Cowok semua di sekolah ini. Selain itu, kamu telah menghinakan sekolah ini dengan menyalahgunakan kepentingan pribadimu. Kamu telah mempergunakan bantingan kelas mahal untuk beli cupang. Itu artinya bocor itu. Nah, hati-hati. Tolong refleksikan ini, nak. Sebentar lagi kamu lulus, dan kamu harus bertanggung jawab atas semua kesalahanmu. Mengerti? Aksi. Waspadalah, waspadalah! Ya, Pak. Terima, Pak. Oke. Masa De Brito punya cucu? Bohong pasti dia. Tapi yang diomongin benar juga ya. Aku udah salah. Bantingan kan buat kepentingan orang banyak.
malah aku beli cupang. Padahal selama ini Pak Pucek ngajarin Man for Other. Aku gak bisa kayak gini. Man for Other harus aku terapin. Oke. Kalau emang gitu, aku harus berubah. Memang syarat untuk memberi adalah memiliki. Maka ada baiknya kita memperkaya diri. Namun, memperkaya diri bukan selalu tentang materi. Kan? Memperkaya diri juga bisa dengan ilmu. Karena ilmu selalu bisa dibagikan. Nah, seperti yang hidup itu, kami diajarkan untuk bisa saling mengajari sama dan menjadi teladan bangsa. Maka dari itu, kami membuat sebuah aktivitas yang bernama tutor. Yang kurang lebih seperti ini.